Okay, Sekong, selamat tengah hari. Berjumpa lagi dengan Uncle Lim. Ingat Radiator, ingat Uncle Lim. Okay, hari ni Uncle Lim nak tunjuk perbezaan antara dua tangki ni. Boleh nampak tak beza? Semua sama kan? Atas sama, bawah sama. Kan, kalau daripada jauh boleh memang nampak sama. Okay, Uncle Lim nak beritahu yang sebelah kanan ni tangki original Viva, spek original. Yang sebelah kiri ni tangki Viva, spek kita macam lokal lah, yang tangki murah. Okay, nampak sama kan? Kanan ori, kiri biasa. Okey. Uncle Lim nak tunjuk perbezaan yang pertama. Okey, sekejap eh. Kat sini. Okey, boleh nampak. Yang kanan tadi spek original. Boleh tengok kira lubang air dia. Pin dia. Pin dia semua ni Uncle Lim kira ada 36 pin. Maksudnya 36 lubang air. Okey, nampak jangan sama kan dengan yang ni? Tunjuk boleh yang ni. Boleh nampak kan? Okey, yang ni spek original 36 lubang air kesemuanya. Boleh kira daripada sini. Okey. Okey, spek tangki yang biasa pula, kiraan pin daripada sini sampai hujung ni 30 pin. Maksudnya 30 lubang air sahaja. Nampak tak beza? Yang kanan ni 36 lubang air, yang kiri ni 30 lubang air. Ketebalan sama, yang ini pun sama. Betul. Okey, sama. Tapi yang tu tak jadi masalah lah. Maksudnya biasa lokal tak jadi masalah, masih boleh pakai. Cuma yang paling berat sekali lah, mungkin dia tiru ataupun dia duplicate tak sama. Okay, boleh tunjukkan ya. Boleh tunjukkan yang original. Memang nampak sama. Okay, nampak sama kan? Kanan spek original, kiri spek biasa. Okey, sama. Tetapi panjang dia ya. Okey, kita ukur. Kita dapatkan. Okey, boleh nampak tak? Okey, dapat lagi. Boleh nampak tak? Okey, yang belah kanan ni spek original, dia panjang. Boleh tak? Kanan dia panjang, kiri dia pendek. Bila dia pendek, bermasalah tak bila dia pendek? Jika casing pecah. Maksudnya yang lokal ni dia dah pecah tu casing dia. So salah, salah. Okay, yang kiri tadi ya, tangki lokal dulu, tangki biasa dulu. Bila berlaku casing pecah. Okey, casing yang spek ori baru nak masukkan dekat sini. Okey, masuk. Boleh nampak tak? Macam mana dia nak masuk? Okey. Kalau yang tadi casing dia asal yang pecah tu, nampak tak? Dia ngam-ngam boleh masuk terus. Dekat sini. Okey, boleh nampak tak? Masalah tak dekat customer? Okey, bila tak boleh masuk, customer pun terpaksa beli satu set baru. Macam yang ni juga. Ataupun yang lebih baik pakai yang prospek ori balik. Kalau tidak, jadi macam ni, siapa yang rugi? Customer akan beli satu set baru, harga bukan murah, mahal.
Sebab tu Uncle Lim recommend pakai balik aki original. Kalau casing pecah, kita boleh tukar casing dia. Casing pecah, kita boleh tukar. Okey, nampak? Sebab yang ni secara original, pin dia pun nampak juga beza dia, 36 dengan 30 yang tadi tu. Sebab kita takut salah beli, dan rugi sistem air pun jadi tak sejuk kalau lubang tak cukup. Sekali lagi, nampak tak beza dia? Jangan salah beli langsung tak boleh pakai, terus pakai buang. Boleh tunggu, kalau lambat pun nak servis boleh tunggu. Boleh pakai lama balik, tak rugi. Yang ni murah je, kalau satu set dah berapa. Yang ni bagus, barang original, semua original lagi. Barang pun ada kat pasaran, kat mana-mana pun ada. Kalau yang ni memang pakai buang, nampak macam sama tapi pakai buang. Okey. Uncle Lim nak bagi tahu tip-tip nak beli radiator. Okay, jangan beli radiator yang terlalu murah. Bila terlalu murah, confirm-confirm lah barang yang tak betul macam ni. Beli yang mahal sikit. Tak pun boleh tanya, dan radiator ni ikut spek asal ke tidak? Boleh tanya, tak apa. Jangan beli macam ni, kesian. Sebab satu set dah berapa dah, buka pasang lagi semua, sampai yang rugi. Setiap kali rosak, tak kena tukar baru. Lebih baik pakai asal yang lama. Just tukar casing atas ni. Okay, untuk hari ni, ini yang kelima nak tunjuk. Ingat kelima, ingat radiator.